Assalamualaikum teman-teman Rangga ke channel. Selamat malam. Hari ini kita lagi ada di lapangan Murjani nih teman-teman. Hari ini adalah hari jadi Kota Banjar Baru yang ke-25 teman-teman. Ini hari ini adalah hari puncaknya ulang tahun Kota Banjar Baru. Ikutin terus keseruan kita ya teman-teman di hari jadi Kota Banjar Baru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bapak Ibu, boleh. Nanti kalau misalkan kita baca pantun, boleh dibilang cakep ya. Siap? Silahkan. Malam Minggu ke lapangan Murjani. Jangan lupa bawa gandengan di sebelah kiri. Selamat malam masyarakat Banjar Baru yang kami sayangi. Mudahan bubuhan pian terhibur wan acara kita malam hari ini. Ada satu lagi pantun nih ya. Boleh ya. Ke pasar Mbak Untung nukar baju baru. Cakep. Guliknya singgah ke Jalan Merpati. Cakep. Selamat ulang tahun Kota Banjar Baru. Insya Allah juara semakin di hati. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah terlebih dahulu hadirin sekalian. Terima kasih, senang sekali kami berdua bisa berdiri di tengah sini. Suatu kehormatan bagi kami, izinkan kami memperkenalkan diri, saya Radia Basrindu, bersama dengan partner saya malam hari ini. Dan saya Dian Hasri, dan kami ucapkan selamat datang dalam acara Puncak Hari Jadi ke-25 Kota Banjar Baru. Yang kami hormati, Wali Kota Banjar Baru, Bapak Muhammad Aditya Mufti Arifin, beserta dengan istri, Ibu Vivi Mar'i Zubedi Aditya Mufti Arifin. Yang kami hormati, Wali Kota Banjar Baru, periode 2010-2015. Yang kami hormati, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Jadi ke-25 Kota Banjar Baru. Yang kami hormati, Ketua DPRD Kota Banjar Baru, beserta istri. Banjar Baru, Bapak Muhammad Aditya Mufti Arifin didampingi oleh istri tercinta Ibu Vivi Mar'i Zubedi Aditya Mufti Arifin. Berkenan untuk bersama-sama Bapak dan Ibu untuk memposisikan tangan terlebih dahulu pada touch screen yang telah kita sediakan. Kita akan bantu hitung mundur bersama-sama. Dari 3, 2, 1. Dan mudah diakses bagi masyarakat telah diluncurkan. Terobosan itu ialah pelayanan publik digital.
dimulai dari surat dari Kemenpan RB tanggal 6 Oktober. Satu. Selamat hari jadi ke-25 Kota Banjarbaru. Banjarbaru juara. Banjarbaru insya Allah juara. Sekali lagi, selamat hari jadi ke-25 Dan sekali lagi kita mengingatkan kepada seluruh warga Kota Banjarbaru yang pastinya ingin mendapatkan giveaway langsung dari Wali Kota dan juga Ibu Wali Kota Banjarbaru berupa handphone. Wow, jangan lupa untuk di follow Instagram beliau di belakang di channel screen kita sudah ada di sana. Ini adalah Instagram Ibu dan dan jangan lupa untuk mengabadikan momen ya, baik itu di story Instagram ataupun juga di feed Instagram tentang kemeriahan dari ulang tahun ke-25 Kota Banjarbaru tahun 2024 ya. Boleh di sudut manapun ya. Boleh. Boleh dengan view apapun ya. Yes, betul sekali. Ramaikan, semarakkan perayaan malam puncak hari ulang tahun Kota Banjarbaru yang ke-25 tahun 2024 ya. Habis pastinya ya. Terima kasih kepada Hotel Novotel Banjarmasin. Terima kasih kepada Amanah Borneo Park. Terima kasih untuk Bank Castle. Terima kasih kepada PT Jasa Mutu Mineral Indonesia. Terima kasih kepada Cinta Puri Pratama. Terima kasih kepada minimarket Al-Zahra All Area. Terima kasih untuk Bank BJB. Terima kasih kepada PT Diatama Metro Sejati atau Qmall Banjarbaru. Terima kasih kepada Indomaret. Terima kasih kepada PT Wira Toyota. Terima kasih kepada Bank Thank you.
Instagram, Bapak Wiran, dan juga Ibu.